Potret Roy Iskandar, pemeran Letnan Z di film Avatar The Last Airbender. Serial berjudul Avatar The Last Airbender yang rilis pada 23 Februari tahun 2023 lalu mencuri perhatian. Akan tetapi salah satu aktor yang bermain di serial tersebut jadi sorotan karena berasal dari Indonesia. Aktor tersebut bernama Roy Iskandar. Roy Iskandar sungguh membuat bangga masyarakat Indonesia. Ia berkesempatan bermain di film Avatar The Last Airbender. Roy diketahui berperan sebagai Letnan Z. Avatar The Last Airbender adalah proyek pertama Roy di Hollywood. Nama Roy Iskandar terbilang tak begitu tersorot di industri entertainment tanah air. Jangan salah, Roy sudah memulai karir sebagai aktor sejak tahun 2013. Ia sempat bermain dalam sebuah sitkom berjudul Benders pada tahun 2015. Bisa sampai di titik ini tentu saja membutuhkan perjuangan yang luar biasa, apalagi bisa bermain di film Hollywood. Sebuah pencapaian luar biasa bagi Roy Iskandar. Roy yang sedang berada di Indonesia ini membagikan pengalamannya selama berkarir. Meskipun sudah debut di Hollywood, Roy kini berencana bekerja di perusahaan.